Hai YouTube, saya Anto dari Pizza Gadget dan di video kali ini kita akan nge-review Blueboy S1. Blueboy S1 menawarkan cita rasa smartphone masa depan dengan harga yang sangat terjangkau. Pertanyaannya, apakah HP ini worth it untuk dibeli? Langsung aja kita bahas, let's go! Hal pertama yang menarik perhatian saya dari HP ini adalah tampilan mukanya. Blueboy S1 dipasarkan dengan predikat bezel-less design. Tapi ternyata bezelnya masih ada dan tidak bisa dibilang tipis juga. Tapi walaupun kayak gitu, harus saya akui kalau desainnya cukup menyegarkan dan sekilas terasa seperti HP-HP mahal. Layarnya sendiri berukuran 5,5 inch 1080p IPS. Kalau dibandingkan dengan Doji Mix yang menggunakan layar 720p AMOLED, saya lebih prefer dengan layar Blueboy S1 karena menurut saya ketajaman layar yang lebih tinggi lebih penting daripada saturasi warnanya. Tapi bukan berarti tingkat saturasi layarnya jelek. Menurut saya tingkat saturasi layar Blueboy S1 ini sebenarnya sudah bagus dan sangat nyaman digunakan saat menonton video atau sekedar browsing, chatting, dan lain-lain. Layarnya juga cukup terang untuk pemakaian outdoor dan indoor, tapi sangat disayangkan ternyata HP ini nggak punya sensor cahaya, sehingga mode auto brightness pun otomatis nggak ada. Terlepas dari itu semua, saya nggak punya komplain yang berarti untuk layarnya. Pengalaman bermultimedia dengan Blueboy S1 ini ternyata sedikit terganggu oleh kualitas speakernya. Suara dari speakernya sangat flat dan tidak terlalu kencang. Terus kalau kita setting volume ke tingkat tertinggi, suaranya jadi terdistorsi dan nggak terlalu enak untuk didengar. Dijual dengan harga 2 jutaan, ternyata HP ini punya spesifikasi yang cukup kuat. Blueboy S1 memiliki prosesor Helio P25, RAM 4 GB, storage 64 GB, dual kamera 13 dan 5 MP, kamera depan 5 MP, baterai 3500 mAh, dan sudah menggunakan Android Nougat 7.0. Performanya sendiri menurut saya sudah lumayan. Untuk smartphone 2 jutaan, menurut saya sudah cukup baik. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari, tentu nggak ada masalah. Cukup stabil dan cepat untuk tutup buka aplikasi. Ditambah dengan RAM 4 GB, multitasking sangat lancar karena aplikasi di background jarang banget reload saat kita buka kembali. Untuk ngegame, awalnya saya agak kurang puas karena frame rate-nya suka drop. Dan setelah dapat update software, keluhan saya pun hilang dan performanya jadi cukup stabil. Tapi setelah sekitar 30 menit main game Asphalt 8 dengan settingan tertinggi, backcover-nya terasa hangat dan setelah itu entah kenapa frame drop-nya balik lagi. Jadi sangat disarankan untuk teman-teman yang suka main game berat untuk menurunkan tingkat grafis ke medium atau low untuk mendapatkan kenyamanan dalam bermain game yang lebih baik. Ketahanan baterai Blueboy S1 ini ternyata biasa aja. Meskipun kapasitas baterainya terhitung sudah cukup besar, yaitu 3500 mAh, ternyata screen on time-nya cuma sekitar 4 jam. Walau baterainya bisa bertahan seharian, tapi screen on time 4 jam untuk kapasitas baterai sebesar itu sebenarnya cukup mengecewakan. Dan kekecewaan saya masih berlanjut ke build quality. Saya langsung kecewa setelah tahu frame-nya menggunakan material plastik yang terkesan murahan. Saat pertama kali pegang, Blueboy S1 terasa sangat ringkih dan berasa seperti pegang mainan. Dan retakan di atas tombol volume ini adalah bukti dari kejelekan kualitas framenya. Hal tersebut diperparah oleh kualitas kacanya. Walau sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 4 yang terkenal cukup kuat, tapi ternyata kacanya mudah sekali tergores, padahal cuma sekali jatuh loh di atas meja. Tapi goresannya sudah sedalam dan sepanjang ini. Seingat saya, Gorilla Glass itu harusnya nggak seringkih ini deh. Selain itu, ada beberapa kekurangan lain yang sangat menjengkelkan, seperti Blueboy S1 ini nggak punya LED notifikasi, nggak punya port jack audio, jadi kita harus pakai kabel adapter kalau mau nyolokin earphone atau headphone, dan fingerprint-nya pun cukup lemot dan kurang akurat. Untuk kamera sendiri, ternyata kualitas kameranya lagi-lagi ngebuat saya kecewa. Bukan karena jelek, tapi karena gimmick dual kamera yang ditawarkan. Katanya sih bisa ngasih efek bokeh di background object. Tapi kenyataannya hasilnya sama aja kayak anak SD yang baru belajar Photoshop. Efek bokeh yang dihasilkan terasa lebih ke efek software dan hasil bokehnya pun cukup berantakan. Tapi kalau kita tidak menggunakan efek bokeh dan menggunakan mode yang biasa aja, ternyata hasilnya biasa aja. Gak jelek-jelek amat kok. Kalau cuma untuk sosmedan sih udah cukup, tapi nggak bisa dibilang bagus juga. Dan berikut ini adalah hasil jepretan dari kamera Blueboy S1. Untuk kamera depannya sendiri menurut saya kurang bagus, karena detailnya kurang dapet, warnanya cenderung kurang pop dan sedikit bernoise.
Lalu kita sampai ke kesimpulan. Menurut saya, BlueBlue S1 ini adalah sebuah ironi. Walaupun punya desain yang futuristik dan terkesan mewah, tapi ternyata build quality-nya sangat ringkih dan terkesan murahan. Walau di atas kertas BlueBlue S1 ini terlihat cukup kuat, tapi dalam pemakaian real life, kualitas kamera, baterai, dan performanya masih jauh dari gambaran spesifikasinya. Walaupun harganya termasuk cukup murah, secara personal saya tidak merekomendasikan HP ini untuk teman-teman beli. Karena di rentan harga yang sama, masih banyak smartphone-smartphone lain yang jauh lebih worth it dibandingkan HP ini. Oke, demikian review kali ini. Jangan lupa subscribe dan follow sosial media Gonta-Ganti HP, biar nggak ketinggalan info-info gadget keren lainnya. Sekian dulu dari saya, dari Lampung Barat, saya mohon pamit, dan bye! Kuatilah koni neraku wajib tinggal ngopi tetap cinta senajan bocoku galau.